dia jualan mungkin dari Buri sampai Ubanan. Hmm. Ini berapa tahun berarti Pak Uban jual mie ayam ya? Bukanya dari 2002. Oh, 2002. Kita makan takis. Takis, bos. Baduy makanannya banyak loh. Ada mie amin. Lu tau gohyong nggak? Nggak tau. Gohyong. Bikin terol. Masalah. Apa? Gohyong dong, bre. Gohyong dong. Itu garing banget aja. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icipa Empin. Jadi hari ini gimana rambut saya? Gila ya. Nggak ketemu sehari aja rambut langsung berubah loh. Gimana rambut gue? Oke sih. Oke. Kemarin abis kejadian sama Awa sebagai fashion style kita di kantor. Nah, hari ini adalah hari pertama puasa ya, San ya? Betul. Gimana teman-teman di hari pertama? Biasanya sih kalau di hari pertama nggak ada yang batal. Iya. Aman ya. Nggak ada yang batal, nggak ada yang gagal. Semua menjaga hati dengan baik. Ntar kalau ada pertengahan-pertengahan tuh biasanya mulai banyak yang goyah. Ada yang batal. Ada yang lupa kalau lagi puasa, pasti puasa. Sengaja ya. Lupanya. Sengaja lupanya. Gitu. Cuman kalau saya memang nggak puasa, karena Bang Pin non muslim dan juga kalau Bang Pin puasa nanti nggak ada konten makan buat kalian nemenin pas buka puasa. Gue mau ngajakin kalian buat nyoba sebuah tempat makan di daerah Grogol ya sebenarnya, di belakang terminal Grogol. Sejujurnya kalau lagi bulan puasa, Bang Pin agak bingung karena banyak banget tempat makanan yang tutup. Tapi tadi pas ngecek ternyata masih ada yang buka. Namanya adalah mie ayam Pak Uban. Dia jualan mungkin dari Buri sampai Ubanan. Lah gua masih muda malah pengen jadi kayak Uban. Bingung gak lu? Jadi kita bakal cobain. Hasan puasa? Puasa. Kuat? Kuat. Insya Allah kuat ya. Kerja masih profesional, pahalanya lebih banyak ya San ya. Yoi, amin. Kita cobain, cuman teman-teman ketemu subscribe, tombol lonceng supaya gak ketinggalan kalau pengen bisa buat video. Let's go, kita cobain. Kenapa Pak Uban namanya Bu? Iya. Karena Ubanan gitu? Iya. Saya juga gitu. Bu, ini bukanya sebenarnya jam berapa sih, Bu? Jam 6 udah buka. Oh, pagi udah buka. Iya. Sampai jam? Katanya sih kalau ntar malam, katanya kalau nggak salah sampai jam 10:30. Malam biasanya juga loh. Sih jam 9, kemarin jam 9. Oh, biasanya jam 9, cuman karena mungkin puasa agak lebih lama. Kayaknya sih. Ini di GoFood, GoFood sudah ada, Bu? Bisa. Ini paling gampang sih di Google Maps sudah ada lokasinya. Cuman kalau buat ancang-ancangnya taunya di belakang terminal Grogol ya, Bu ya. Iya. Berarti ini halal, Bu? Halal. Halal toiban. Aku mau dong, Bu, makan di sini, Bu. Apa yang enak, Bu? Biasanya apa? Favoritnya mie ayam kampung. Mie ayam kampung boleh? Iya. Dia mie-nya pakai mie karet atau mie halus ya? Biasa sih, enggak halus-halus. Oh, oke. Okay. Mau aku mie ayam kampung satu. Heeh. Apalagi yang enak, Bu? Yang... semuanya enak sih. Oh gitu ya? Iya. Apalagi masih aku pesan Bu, yang mesti direkomendasiin. Frikyo boleh. Frikyo tuh kayak pangsit ya? Oh bukan, dia itu udang utuh dalamnya. Oh pakai apa? Kulit pangsit itu bukan? Beda ya? Beda. Boleh deh, penasaran deh. Berapa satu porsi? Satu porsi sih 5 ya? Iya. Boleh. Itu tadi mie ayamnya udah pakai bakso belum? Oh belum. Belum. Kalau bakso kan beda lagi. Kalo oh. Plus bakso itu dapatnya 2 biji. Kalau pangsit? Kalau pangsit sama. Kecuali dia satu porsi kayak swikyo 5 gitu. Oh gitu, yaudah aku mau pakai pangsit deh. Pakai pangsit ya? Pakai pangsit satu, makan di sini. Iya. Iya, minumnya ada apa enak ibu? Ada liang teh. Liang teh dong, satu minum di sini. Iya. Iya, jadi kita bakal cobain. Ini biasanya kalau lagi rame bisa habis berapa porsi bu, kalau boleh tahu? Banyak ya, nggak bisa dihitung boleh. Sampai nggak 100? 100 porsi. Ya, kurang lebih. Ini kan lagi pandemi nih, iya. Kemarin tuh sempat ada penurunan nggak, Bu? Iya, penurunan ya. Berapa persen kira-kira, kalau boleh tahu? Ya, mungkin bisa 50%. Wah, tuh. Ini berapa tahun berarti Pak Uban jual mie ayam ya? Bukanya dari 2002. Oh, 2002. Tapi tempatnya nggak pindah-pindah, di sini aja? Oh, kayaknya di sana deh. Awal di depan. Iya, yang samping ini, yang di gang. Di gang, abis itu pindah ke sini. Iya. Aku tunggu di meja makanannya ya, Bu ya. Iya. Terima kasih. Iya. Kita udah pesen mie ayamnya. Semoga rasanya cocok deh. Dan bisa jadi rekomendasi buat buka puasa karena dia buka sampai 10:30an. Gitu. Jadi kalian pesen 10:30 buat makan sahur pun sebenarnya sih masih cocok sih. Cocok. Iya enggak? Ya. Jadi kita cobain gimana rasanya dan pasti ini halal. Nanti kita update lagi kalau udah jadi ya. Oke, sudah jadi pesanan kita. Gue pesen banyak banget ya, nggak bro? Wah,
Ini gue pesen yang mie ayam kampung ya. Itu harganya 33.000, ini medium. Jadi di sini ada 3 tipe. Ada yang kecil, yang sedang, sama yang gede. Lo bisa pesen sesuai dengan porsi kalian. Kalau makan dia banyak bisa pesen yang large, kalau yang sedang bisa pesen yang medium, kalau enggak banyak pesennya yang small aja. Kalau yang small sekitar 30.000, medium itu 33.000, kalau large itu 47.000. Jadi mie-nya lebih banyak, toppingnya lebih gede juga sesuai dengan porsi yang kalian pesan. Lalu gue pesan tadi bebek packing. Mereka tuh sini juga jual mie ayam tapi pakai bebek packing ya. Ini harganya gue pesan bebeknya doang 20.000. Gue pikir bebek packingnya mau jalan kayak di tempat makan Chinese tuh nggak lo? Yang warna merah suka digantung-gantung kayak begini ya. Gue pikir bakal kayak begitu, ternyata enggak. Dia enggak warna merah kayak yang gue biasa di tempat makan Chinese, beda. Cuman dia dimasaknya kayaknya masaknya sama kayak si ayam kampung, cuman dipakai bebek packing kayaknya jenisnya. Dan juga tadi gue pesen sue kiao ya. Yeah. Ini pertama kali gue makan sue kiao nih. Tuh. Ya, yeah. Tuh. Bentuknya kayak pangsit ya, San. Isinya udang sama ayam tuh. Bentuknya kayak pangsit, cuman dia bentuknya lebih kecil. Kalau pangsit kan lebar tuh, kalau dia kecil. Setahu gue tuh dia ada yang digoreng juga deh. Gue lupa deh. Nanti coba kita masukkan di Google kalau ada ya. Di setahu gue tuh ada yang model digoreng juga. Ini harganya 35.000 isi 5. Lumayan mahal sih. Cuma kita enggak tahu rasanya kayak gimana. Kita bakal cobain aja. Cuma sebelum kita yang makan, kita yang doa dulu ya. Amin. Let's go. Oh, tadi juga ada pangsit rebus seperti biasa, tidak pernah ketinggalan. Kita makan dulu mie ayamnya. Ya, yeah, saya mie ayam kering. Dia pakai mie-nya tuh mie halus ya, tuh. Mie halus atau mie gepeng nih. Setipe hampir sama kayak mie yang kita main makan tuh di Gang Sempit apa sih? 87. Ya, yeah, dia hampir setipe mie-nya tuh kayak mie ayam 87. Oh, ini yang medium banyak juga loh. Kita cobain, ini dibumbuin semua. Gue yakin pakai minyak ayam dan juga dia pasti pakai bumbu-bumbu yang buat ngegabung mie ayamnya. Kita makan takis. Takis, bos. Wah. Ini kok dijual lebih dari 20 tahun sih? Wajar ini menurut gue. Dia yang ngabungnya lumayan gede-gede potongannya ya. Tuh. Dimasaknya pakai bumbunya warna putih, bukan pakai kecap. Gokil. Nih. Lembut. Kenyalnya pas. Terus gak kelembekan, gak overcook. Wah. Wah. One the best fucking you, man. Harga yang dikasih sama kualitas yang dapat sesuai sih menurut gue. Dan juga di sini, kalau kalian makan di sini, ini protokol kesehatannya dijaga banget. Bahkan setiap sendok atau garpu yang dikasih ke tamu direndam pakai air panas dulu sama dia. Gue makan ayam ini. Dia pakai ayam kampung ya. Tuh. Wah. Tadi gue mau masin kuitiaunya juga. Cuma takut kekenyangan, abis kita mau syuting lagi. Gabung pakai sambel. Dia pakai sambelnya, wah sambelnya kayak cakep nih. Kita gabung dulu ke kuah sini. Kasih ke mie. Mie-nya tuh kalau gue bilang asin banget, enggak asin. Tapi di level yang cukup menurut gue pas. Jadi lu gurihnya dapet, umaminya dapet, lembutnya dapet. Tapi enggak lebay rasanya gitu. Kita aduk sekarang mie-nya pakai si sambel. Dan memang mie-nya agak berminyak sih. Kalau lu makan tuh di bibir lu lumayan agak oily ya. Tapi itu malah yang bikin enak menurut gue. Jadi kayak gurih banget gitu, atau jadi mantep banget wangi mie nya soalnya. Cobain dikasih sambel. Takis. Takis, bos. Wah, udah dah. Nih. Cobain sih bebek packing. Ada kulit-kulitnya. Bebek itu kalau masaknya kurang jago ya, apalagi bebek packing, itu bakal alot banget. Tapi kalau masaknya jago atau tahu tekniknya, bakal enak kayak begini. Nggak bau, terus empuk, terus masih ada rasa gurih dari daging bebek itu yang, wah, emang sih. Menurut gua, kalau lu pesan yang bebek packing atau ayam kampung, rasanya hampir-hampir sama. Kan ayam kampung lumayan chewy ya, lumayan agak-agak sedikit alot, karena emang tekstur ayam kampung kan kayak begitu. Tambah juga bebek begitu, agak-agak alot.
agak-agak chewy, hampir sama. Dan juga karena dimasaknya pakai bumbu yang sama ya. Jadi ketika udah gabung ke mie ayam, menurut gue yang ayam kampung sama backpacking itu nggak beda jauh rasanya. Swikyo. Tuh, kita coba belah deh. Ya. Oh nih, lebih kelihatan udang nih. Kan nggak ada udangnya tuh. Warna merah tuh. Coba ini. Ini 35 sih menurut gue oke banget sih. Walaupun terhitung lumayan agak mahal, 35 ribu, sih cuma 5. Tapi ketika dimakan, itu isinya pure daging ayam digabung pakai udang. Jadi gak ada adonan tepung, gak dicampur apapun. Betul-betul gurih udangnya sama wangi ayamnya tuh berasa banget. Bahkan kokolannya tuh di kulitnya udah kelihatan udangnya tuh, ya gak? Merah-merah gitu. Wah, gila. Wah. Wah, lebih. Coba pangsitnya. Tadi suikonya udah enak ya, suikonya udah the best menurut gue. Coba pangsitnya, ini porsi dapat 2 nih. Coba ini. Kalau menurut gua, pangsitnya just okay sih. Yang istimewa banget enggak, aman aja rasanya. Cuman kalau gue kesini benar-benar mendingan pesannya mie ayam, pakai ayam kampung plus pakai suikyaunya yang satu porsi 5 udah. Nih, dia punya suikyaunya, kita sambil kasih nilai kali ya. Kalau untuk mie ayam seporsi, mie ayam kampungnya dengan rasa dan harga yang dikasih, gua kasih nilai 8,5 dari 10. Mie-nya enak, tekstur mie-nya enak, lembut. Masaknya pas, disenengin juga pas. Untuk suikyaunya nih ya, ini bisa gua kasih nilai 9 dari 10 sih. Suikyaunya tuh gemuk-gemuk, walaupun kecil tapi tuh gemuk-gemuk. Full daging ayam sama udangnya tuh melimpah, sumpah. Lalu untuk pangsitnya sih gua kasih nilai ya 7,5 lah. Just okay kalau menurut gua. Aman, nggak begitu istimewa kalau gua pribadi sama pangsit kuahnya ya. Lalu untuk si bebek packingnya, yang gua beli dengan harga 20 ribu, ini gua kasih nilai 7 juga, karena 7,5 juga. Karena menurut gue, ketika dimakan sama mie ayamnya, tekstur bebek packingnya tuh nggak ada memberikan rasa spesial di mulut. Hampir sama kayak ayam kampung sih. Jadi mendingan kalau kesini, pesannya yang mie ayam kampung aja sih. Soalnya hampir setipe rasanya. Kecuali mungkin dia punya bebek packingnya dimasaknya dengan bumbu yang beda. Tuh, akis bos. Akis bos. Sekarang gue mochi dulu, kenyang banget ya. Mungkin tadi gak jadi pesan kue tiaw. Kita update lagi pas selesai makan ya. Kenyang. Udah makan, habis semua. Wah, jadi gue kalau gue biasanya begini nih. Untuk sini biar gampang, bayang angkatnya. Habis juga minumannya. Sekarang kita lakukan hal-hal kita suka adalah bayar. Berapa totalnya? 86. Udah mau minum ya? Udah. Ini mbak. Mantep nih, enak, saya suka. Suikyaunya enak banget, itu bikin ya mbak? Suikyaunya mbak? Oh, diantar. Enak banget, penuh banget daging ayam sama udangnya. Gokil. Itu tadi kalau saya yang medium apa yang? Oh, yang medium. Medium, berarti harganya 33. Iya. Pangsitnya 8 ribu. Oh gitu. Kalau misalkan yang gede tadi itu 47 ya. Iya. Berarti kalau yang large atau yang gede mangkoknya isinya lebih penuh. Iya. 2 porsi. Oh, 2 porsi. Karena tadi kan 1,5. Oh, berarti 1,5 sama 2. Iya. Menurut gue sih kalau yang 1,5 bagi saya udah pas ya, Mbak ya. Iya. Kenyangnya pas tuh, enggak begah-begah banget. Ya udah, saya izin pulang ya, Mbak ya. Iya, terima kasih. Semoga makin ramai ke depannya. Okay. Amin. Sekarang kita pulang guys, coba deh komen di bawah. Oh, baru ini makanannya banyak loh. Ada mie yamin. Lu tau gohyong nggak? Nggak tau. Gohyong. Bikin roll. Oh, salah. Apa? Gohyong dong, bre. Gohyong dong. Tuh, garing banget anjir. Ada pangsit, ada ini semua yang udah gue pesan. Oh, ini nasi goreng. Ada misua juga ya. Misua tuh kayak begini, misua. Misua tuh kayak mie, tapi kayak bihun juga bentuknya. Lalu ada logo halal. Ya, jadi kita mau balik
komen di bawah tempat makan mana lagi masih gue cobain ya, jauh dekat nggak jadi masalah pokoknya. Komen dan selalu pasti gue baca. Klik tombol like, gunakan kalau komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hate, dan pastikan ke tombol subscribe, tombol lonceng supaya nggak ketinggalan kalau bapak ada support video. Kalau kesini Insta Story nanti Bang Pin repost. Sampai ketemu di video makan selanjutnya, jangan lupa buat stay positive, stay awesome. Semangat yang puasa jangan sampai batal ya. Yeah. Ini gue pause video jam 5 supaya nggak pada bawel, bang kelaparan, bang ngiler, bang jam 5 gue pause.